Selamat pagi, kembali dengan saya Gede Suryadi di channel Emeralan Maja. Jadi pagi ini saya konten pagi, kebetulan suasananya sejuk guys, karena kemarin malam sempat hujan, jadi pagi ini suasananya sejuk. Jadi sekarang saya sudah di depan Pura Desa di naik sepeda ontel sambil bersantai-santai ya guys. Pokoknya asik menikmati suasana. Sepeda ontel saya guys, jadi benar-benar sepeda ontel ya, bukan kaleng-kaleng, tapi benar-benar sepeda ontel. Oh, suasananya lumayan sepi. Ini kita sudah di daerah Gajah Mada, daerah kampung pecinannya Bali. Jadi di sini kita ketemu sama Pak Yan Miase, nanti kita ngontel bareng. Pagi ini saya milih menggunakan sepeda ontel karena yaitu saya kepingin bersepedanya santai-santai saja, nggak perlu jauh-jauh, karena kebetulan juga nanti saya sebagai seorang terapis jadi ada order, jadi biar tetap dapat berolahraga ya guys. Sudah lewat simpang Catrumuko, perempatan Catrumuko. Wah, ini bagus guys. Ini rumah dinas Gubernur Bali. Ternyata situasinya setelah keliling selama hampir 1 jam ya guys, situasinya mulai hujan, mulai gerimis. Wah, saya harus balik dulu guys, ada lagi asik-asiknya ngontel, tapi nggak apa-apa lah, yang penting udah dapat olahraga guys. Hujan mulai gerimis. Ya mudah-mudahan aja belum deres ya guys. Banyak yang pakai jas hujan di jalan. Air sungainya juga kelihatan perlu ya guys. Nah, hujan. Sekarang sudah di depan Puro Agung Jagatnada guys.
sebelahnya Museum Bali. Sekian dulu untuk hari ini, karena kita ngontelnya nggak bisa terlalu jauh karena kendala cuaca, dan sekarang juga sudah mulai turun hujan. Jadi tetap ikuti channel saya, jangan lupa tetap jaga kesehatan.